standby, Papa sangat menghargai sekali. Terima kasih yang standby. Nama timnya boleh request ya. Nama timnya akan selalu diganti, nama timnya akan selalu diganti dan langsung diupload tanpa nunggu-nunggu lama-lama. Begitu udah mulai langsung diupload nanti ya. Mandi-mandi kata Kenshin. Mandi Kenshin, yuk. Oke, kita sebutan saya dulu dari Blue. Belum ada namanya, kita kasih nama aja Blue ya. Blue Team atau Blue pasukan Blue. Nama timnya belum mandi, maksudnya belum mandi asik. Sama Red dulu ya. Kalau nggak ada yang request, Blue dan Red. Oke. Dari Blue Team, ada seorang di sana kita lihat. Wow, wow, wow. Ada seorang El Kumar, ada N, ada Hans, ada Chestopper dan Nezuko. Dan dari tim Red, ada seorang di sana kita lihat. Kaget. Awik. Ada seorang di sana Vincent, ada Yorichi, ada juga Next Jack, ada juga 3G. Suaranya pelan banget ya. Bentar ya, suara gamenya pelan banget nih. Harapan akan tetap ada, bahkan ketika semuanya terasa menyedihkan. Oke. Aman kan suaranya? Ada lagi nggak? Kurang kenceng nggak? Kalau kurang kenceng bilang aja ya, kalau kurang kenceng bilang aja. Bilang saja bila kurang kenceng. Pak, gua orang kedua tadi udah stay, ikut dong katanya, kata Kinoy. Gak bisa di situ Kinoy, gak bisa atas pengakuan sendiri. Tapi di sini papa lihat ada datanya nih, yang standby di sini ada Urat, ada Zero, ada Maria Sanita Ulpa, ada Jin, ada Jeep Northuman, ada Chestopper, ada Levi, ada El Kumar tuh urutannya ya. Ricardo, kakak-kakak Prince Point, ada juga Artezi, ada Awe, ada Agus, ada Heptasis, ada Yoi Kyung, ada Akorom, ada Telo Yorichi, ada Masa Lalu, ada Rei, ada Nezuko, ada Christiana. Itu yang standby ya. Jadi di sini udah ada datanya yang standby. Jadi kalian tinggal standby aja syaratnya. Yang udah main boleh main lagi apa? Boleh, tapi giliran ya. Misalkan yang standby atas udah main, nah sekarang diundur lagi ke bawahnya gitu kan. Sampai gak ada sama sekali, sampai udah kebagian semua, langsung mulai lagi dari atas lagi, oke? Kalau gak ada sama sekali, Pak, nyampe bawah gimana? Ternyata dia dipanggil-panggil gak nyaut-nyaut, Pak. Kita langsung ambil lagi dari atas lagi, oke? Seperti itu ya. Aman ya. Makanya standby. Siapa bilang jalan udah terus koin ini. Wow. Wow, makasih Urat ya. Masya Allah, kita lihat ya. Kita sebutkan dulu yang bermain. Kita lihat di sini. Rupanya dari Blue Team. Ada seorang di sana, Julian, Saber, bahkan seorang Chip yang di band. Dan tentu saja di sini dari tim Red. Ada seorang di sana, Roger. Ada Link, ada juga seorang. Oh my God, di sana lihat. Super orang Moskop yang di band. Padahal Link itu ya, sekarang kan lagi meta banget ya Hyperlink. Ah, Albert seharusnya bersinar lagi ya, seharusnya ya. Kalau dia masih main Link. Tapi counter dari Link itu sebenarnya ada banyak, banyak pakai banget lagi. Banyaknya pakai banget. Ada Kaja, ada Zilong ya, kalian kalau kalian tahu. Ada Saber, ada juga banyak kok. Vexana gimana, Pak? Vexana bisa juga sebenarnya, cuman secara fast hand ya kekuatan ataupun secara kondisional ya. Masih bisa digocek sama Sabernya ya, sama Linknya. Tapi kalau hero-hero auto lock, misalkan kalian juga gimana Pak kalau pakai stun Edora, bisa juga sih, bisa banget ya. Albert comeback jungle katanya. Kalau mainnya di Oni kayaknya bakal nungguin dulu Kairi deh. Maksudnya kalau misalkan kompetitifnya dia ternyata nggak bisa pakai pemain luar, mungkin Albert bakal jadikan jungler lagi mungkin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak Miku, draft fotonya mantap. Oke, kita sebutkan dari draft pick kedua tim dari Blue Team. Ada seorang Fanny, ada Gusion, ada Leslie, ada Tigril, ada Cici. Dan dari tim Red tentu saja ada seorang Vexana, ada Jennifer, ada Terizla, ada Beatrix, ada Zilong. Dan kalau kita lihat dari kedua tim, yang satu pakai Leslie, yang satu MM-nya pakai Beatrix. Secara main basic attack, mungkin kalau digunakan sniper ya Leslie lebih unggul. Tapi kalau kita tahu damage-nya lebih sakit siapa? Lebih sakit Beatrix ya. Dan kita tahu juga Beatrix lebih banyak banget, lebih compatible dan juga punya skill kabur. Sedangkan Leslie punya skill kabur, punya, tapi cuma mendorong doang dengan menggunakan sedikit bazooka. Seperti itu ya. Ini bakal jadi compatible banget dan back to the game! Back to the... Aduh, tembak! Silakan yang mau main, boleh banget ya. Ataupun yang mau scrim, ajakin tim scrimannya boleh. Misalkan, kalau misalkan ada tim misalnya Akagami,
Mau scrim sama tim mana MED? Kalau kalian mau silakan datang aja ke sini ya. Silakan kalau mau ya. Kalau enggak ya jangan maksain sayang. Suatu hal dipaksakan tidak akan menjadi kebahagiaan. Oke, kita lihat. Rupanya seorang 3G sudah mulai kembali lagi. Farming saja di sana kita lihat. Berusaha untuk melakukan sedikit saja pergerakan. Analis nih, mana kalian yang lebih senang ke drafting-nya tim red? Ketik 1. Yang suka tim blue silakan ketik 2 untuk saat ini, tapi lihat sudah dipantau saja bahkan di sana kembali lagi dengan menggunakan di sana. Oh my god. Wow, penggunaan dari di sana deadly grabs berbahaya sekali, berusaha diamankan bahkan di sana sedikit. Beberapa kali memang pergerakan dari seorang Vexana di luar Nurul, dan kalau kita lihat dengan menggunakan di sana curse blast dan juga oh my god, langsung diambil first bloodnya oleh seorang Nezuko di sana. Kecepatan jari dari seorang the real Nezuko. Oh my god, Gaussian. Benar-benar apakah seorang Nezuko di sini penerus dari seorang Mauzi pada masanya? Tapi kembali lagi luar biasa, bahkan di sana diamankan saja kembali lagi. Oh my god, ada yang suka blue. Oh my god, ada yang suka juga red di sana. Zero, Christian blue. Satu karena ada Fanny kata Levi, karena Levi adalah setengah Fanny ya. Be, apa seperempat Fanny? Ah, ah, ah. Ada juga di sana kita lihat. Wow, luar biasa. Kinzo kill 1 katanya. Christian 2. Be, ngeri banget kita lihat. Kembali lagi diamankan pula, bahkan saya diamankan Steel Cable sudah mulai kembali lagi dari seorang di sana Fanny, El Kumar. Kita tahu El Kumar bukan cuma sekedar VIP, tapi El Kumar juga adalah wujud asli dari cahaya. Tapi kita lihat berbahaya, menunggu lagi. Oh, recall di sana kita lihat. Recall nih, recall. Tadi pantau. Oh my god, kembali di sana rendernya digunakan dengan baik walaupun tanpa apati. Memang sudah sakit sih. Tapi sudah mulai diamankan bola. Momentum yang ada di cover lagi dan luar biasa di area top lane. Terpantau lagi dengan baik, bahkan di sana momentum yang sangat-sangat menarik. Berusaha untuk dilakukan dengan baik lagi. Momentum yang sudah mulai diamankan saja dengan kelas, bahkan kali ini akan menjadi momentum yang sangat-sangat oh my god, cemas. Tapi lihat, berusaha untuk diparmingkan saja. Kembali lagi momentum yang ada di cover lagi. Luar biasa, bahkan sana kita lihat seorang Nezuko. Oh, masih terpantau lagi dengan sangat-sangat sempurna. Dan kalau kita lihat momentum yang sudah mulai terjadi, momentum yang sangat-sangat epidemik sekali lagi. Bahkan di sana diamankan. Oh my god, masih terpantau dengan baik. Momentum yang sudah mulai dilakukan begitu sangat sempurna. Dan kali ini pun akan menjadi titik di mana di sana berbahaya sekali lagi, berusaha untuk diamankan dengan baik. Tapi lihat, masih terpantau dengan sangat-sangat baik. Keluar bioskop, kembali lagi diamankan saja. Sudah mulai datang, berbahaya momentumnya ada di covering. It's good, sudah mulai diincar lagi momentumnya ada di cover lagi. Dan luar biasa, ha! Lihat saja terkena deadly grabs. Digunakan kembali, bahkan di sana masih ada saja. Oh, lihat, tiba-tiba dia menggunakan di sana sedikit implosionnya. Wow, langsung tertakedown dengan combine di sana, slaughter. Dan juga di sana the power of spike with dari seorang Nezuko. Amankan saja kembali lagi. Bahkan di sana masih ada, di area top lane. Oh my god, ada yang AFK satu orang. Seorang di sana, next jack. Wow, next jack. Kita tandai dulu next jack ya, sepertinya. Disabarin dulu. Biasanya next jack tuh dia bukan AFK kenapa-napa. Dia HP-nya pakai RAM 2GB. Kalian bayangkan, main Mobile Legend pakai RAM HP 2GB. Cuma seorang next jack atau Ricardo yang bisa. Gila. Ini orang satu berbahaya sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarul, selamat datang. Dan berbahaya sekali, berusaha diamankan kembali dengan backup yang bagus. Tapi lihat, Ice sudah mulai datang saja. Ice lompat dengan menggunakan Force Spike. Lihat seorang Nezuko, tapi di sana masih ada kembali lagi. Gunakan saja Fair Flip dengan menggunakan di sana Spare. Oh my god, Strike. Dicar lagi bahkan di sana. 8 banding 2, point kill masih dikuasai tentu saja oleh tim dari Blue Team. Berbahaya bahkan di sana ada seorang Azza join to the live streaming. Selamat datang Azza. Sudah mulai di backup saja momentum yang ada di cover lagi, luar biasa. Oh my god, Q sudah mulai berusaha untuk membangkitkan lagi semangatnya. Dan sekarang kita lihat, oh my god, berbahaya kembali lagi. Ai, Steel Cable digunakan saja dengan bagus. Momentum yang ada di covering is good. Sudah mulai dipantau saja dengan baik sekali lagi. Oh my god, menunggu momentum yang ada di cover lagi. Dan luar biasa, hilang saja kembali lagi. Berusaha diamankan bahkan Nana, masih ada spare flip. Tapi lihat masih ada loop the loop from dari seorang sana Hans. Berbahaya, momentum yang ada di cover lagi. Luar biasa, bahkan diamankan dengan baik. Masih dipantau lagi. Oh iya, sudah mulai menunggu. Wah, kalau misalkan itu udah ada yang apa, ada yang masuk free, apakah bisa tersingkirkan oleh VIP? Bisa saja sayang ya, bisa saja. Di sini yang VIP yang punya kuasa. Wah, kita lihat luar bioskop sekali lagi diamankan di sana kita lihat. Dikejar lagi momentum yang terjadi bahkan di sana diamankan dengan baik. Lihat dari seorang Nezuko, dipantau lagi luar biasa di sana diamankan dengan baik. Tapi lihat momentum. Ini pergerakan dari Chesthopper wajib banget open map. Dia nggak boleh diem.
Dia gak boleh banyak diam kecuali dia ingin melakukan satu inisiasi untuk pencidukan. Tapi lihat! Di sana hancur outer-tarot di area top lane oleh seorang Vincent. Oh my god, Hans. Kesulitan, kelabakan. Bahkan di sana, ini bencana. Kata seorang di sana, Vincent. Kembali ke steel cable. Oh, miss dari seorang Kumar. Kumar. Masih penalty zone. Digunakan kembali. Ay, lihat. Digunakan saja sedikit di sana dengan menggunakan implosion dan juga... Oh my god, migration. Lakukan kembali bahkan double kill dari seorang. Di sana, oh my god, Jack. Dengan HP RAM 2GB. Maghrib dulu, Pak. Siap. Selamat maghriban, Azza. Santai dan santuy. Halo, Pi. Halo, kakak Kestlers. Tapi sudah mulai dipantau lagi momentum yang ada. Di covering is good. Ay, luar biasa. Di sana kita flicker digunakan dengan bagus. Tapi sayang, di sana masih bisa digunakan kembali. 2 menit ke depan, tidak memiliki flicker di sana dari seorang Vincent. Tapi bottom lane lihat dari seorang. Di sana N masih berusaha untuk bangkit kembali lagi. Momentum yang ada. Oh ya, kalau suara papa kekecilan ataupun suara gamenya kegedean, bilang aja ya. Tapi lihat N. Oh my god. VIP 2 game. Luar biasa di sana kita lihat seorang N. Oh my god. Tapi sayang beribu sayang, sudah tertake down kali ini, berusaha diincar kembali lagi, diamankan pula. Butuh banget di sini backup yang sangat mumpuni. Tapi kalau kita lihat di sini juga sebenarnya chest topper bagus juga penggunaan dari seorang Tigreal ya. Dan kalau kita lihat di sini berbahaya, berusaha diamankan kembali lagi. Di bawah masih pujian ya. Masih pujian atau selawatan, tapi lihat diincar kembali lagi. Ay, penalti zone Hans. Hans, tapi diambil, tapi lihat Vincent terlalu bernafsu di sana. Kita lihat Nepsong is not really good. Tapi dipantau lagi bahkan seorang Q. Berusaha untuk bangkit bersama temannya. Sekarang kita lihat seorang 3G. Tapi lihat Purple Vibe. Oh, lihat Deadly Grasp dan juga di sana. Oh my god. Curse Blast sudah dipantau kembali lagi, diamankan pula. Bahkan di sana seorang 3G. Masih ada Spare Flip. Lihat incar kembali lagi. Bahkan di sana kita lihat Hyper Zilong is the real. Lihat saya Slaughter digunakan kembali lagi, diamankan pula dengan backup yang bagus. Tapi lihat di area top lane, Steel Cable is the real. Dipantau saja, hanya bayangnya dia yang semu. Bayang-bayang dia yang selalu meninggalkanmu. Tapi lihat berbahaya momentum yang ada di cover lagi. Dan luar biasa. Oh iya, kualitas gambarnya ya, buat yang ada di live streaming, sekarang sudah sampai 1080 ya. Jadi buat kalian semua enak banget nih, kalau misalkan mau di zoom-zoom, buat jedang-jeduk nggak terlalu burem ya. Kalau kemarin kan papa 720 ya, kalau sekarang udah 1080. Selamat buat kalian semua ya. Jangan lupa di support terus, biar papa makin upgrade lagi untuk PC-nya. Tapi lihat, diamankan saya momentum yang terjadi. Momentum yang ada di cover lagi luar biasa, bahkan di sana diamankan dengan baik. Ice! Terkena ultimate snipe, Q! Oh no! Benar-benar sangat-sangat berbahaya. Tapi dipantau lagi area Turtle sudah mulai backup lagi. Di menit ke-7 kita lihat item dari kedua tim. Oh my god, seperti biasa per 5 menit kalau tidak lupa langsung diliatin itemnya. Tapi selautarnya, burst. Oh my god. Oh my god, penalty zone. Tapi burst damage dari seorang di sana. Kita lihat Nezuko terlalu tajam, terlalu berbahaya. Kembali diamankan pula bahkan sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mif. Sehat selalu murah rezeki, tapi lihat sudah mulai diamankan pula. Oh my god, kembali lagi di backup saya dengan bagus. Oh my god, penalty zone. Sudah mulai dipantau lagi momentum yang terjadi. Bahkan di sana diamankan saja momentum yang terjadi. Unstoppable is the real. Momentum yang ada di cover lagi luar biasa bahkan sekarang. Q masih berusaha untuk bangkit lagi dan ternyata sudah mulai pemersatu Diu. Sudah mulai diamankan, kembali lagi di backup saja. Masih menunggu lagi momentum yang ada di cover. Hai, lihat slaughternya konek. Oh, terlalu terburu-buru tapi. Gile, damage-nya sakit banget dari Nezuko. Menggunakan ruangan di sana hanya power spike. Wah gila, tanpa slaughter loh itu. Gila bisa sesakit itu. Luar biasa kok. Tapi kita lihat kembali lagi diamankan oleh seorang di sana, Vincent. Berusaha untuk bangkit lagi diamankan, lihat saja berbahaya. Masih terpantau dengan baik, momentum yang sangat-sangat menarik. Berusaha untuk diincar kembali lagi, dilakukan saja pergerakan yang masih sangat mumpuni. Mengerikan sekali lagi diamankan. Bahkan momentum yang ada di cover lagi dan luar biasa. Berusaha untuk diincar kembali lagi. Oh, sudah mulai diamankan dengan backup yang sangat cantik. Tapi lihat, ini bencana dari seorang Vincent. Oh my god, masuk! Sudah mulai kembali lagi bahkan di sana seorang 3G. Tidak ada gentar-gentarnya melawan seorang Nezuko. Di sana kembali lagi bahkan di sana. Ai, spare strike, spare flip dengan menggunakan hammer dengan execution strike. Amankan lagi momentum yang terjadi bahkan di sana, diamankan dengan baik sekali. Dan kali ini harus respect for all the team. Tapi diincar. Oh my god, bahaya momentum luar biasa bahkan seorang Han. Masih terpantau berusaha untuk mengganggu dari luring yang sudah mulai dilakukan. Di sana kita lihat bersama Q. Berusaha untuk diamankan pula. Masih ada darah. Oh sorry, sudah mulai dipenangkan saja. Kembali killing spree, sudah mulai diamankan kembali lagi.
berusaha untuk diamankan. Bahkan di sana kita lihat tidak mungkin dilewatkan. Berusaha untuk dicari kembali lagi, diamankan pula momentum yang terjadi. Bahkan di sana diamankan dengan baik, hilang. Bahkan di sana momentum yang ada di cover lagi. Bahkan di sana, oh my god, berbahaya. Kembali lagi setup yang sudah mulai dilakukan memang tidak pernah mengecewakan. Tapi lihat, berusaha untuk dibangkitkan lagi momentum dan semangat yang sudah mulai terjadi. Hai, lihat 3G masih berusaha untuk bangkit lagi. Bahkan di sana momentumnya ada di cover lagi, luar biasa. Sudah mulai diambil lagi momentum, oh my god, di sana dibangun dengan susah payah. Tapi lihat next deck masih berusaha untuk clear and to the wave. Bahkan di sana ini bencana, menunggu lagi momentum yang ada di cover lagi dan sudah mulai bersatu. Implosion terpantau lagi-lagi. Bahkan di sana Mystery Hammer, ya ampun, masih miss tadi implosion. Tapi lihat saja dengan Rainer berusaha untuk dilakukan dengan baik. Oh, lihat Rainernya farming dengan cepat, mendapatkan di sana kita lihat pundi-pundi dari Purple Buff, tapi killing spree. Oh my god, diancar oleh seorang Elkumar. Kembali lagi Elkumar menunggu momentum yang pastinya, tentu saja berusaha untuk diamankan dengan baik. Bahkan double kill, bahkan di sana diambil. Oh my god, first flip langsung diamankan pula oleh seorang di sana. 3G tidak mau mengecewakan dengan menggunakan Hyper Zilong. Memang Zilong adalah counter dari semua hero counter, ya. Wow, luar biasa sekali dengan bisa dibilang, walaupun memang sekarang agak berbeda ya, luar biasa. Ini bencana katanya. Silmayu ditunggu lagi momentum yang ada di cover lagi dan luar biasa masih terpantau dengan baik. Bahkan di sana kita lihat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 20.000 orang sudah mulai memandang, kembali ke di backup saja. Bahkan melihat kembali lagi pergerakan yang sudah mulai dipantau dengan baik sekali. Bahkan di sana menunggu momentum yang ada di cover lagi dan terlihat saja masih diambil. Lihat saja bahkan berusaha untuk menunggu saja. Penalty zone hanya berusaha untuk mendesak sedikit saja. Bahkan di sana kita lihat saja dengan bagus masih hilang, kembali lagi dilanjutkan. Bahkan di sana kita lihat tanpa ditilang berusaha untuk terus saja kembali lagi di backup. Berusaha untuk dicek lagi, diamankan. Kaget. Killing spree. Sulami diamankan kembali lagi momentum yang terjadi. Bahkan di sana kita terima kasih titik. Berusaha untuk setup dan luar biasanya benar-benar di sana kita lihat. Wow. Bahaya, berusaha untuk dicek lagi. Diamankan momentum yang terjadi. Bahkan di sana diamankan dengan begitu. Berbahaya. Tapi dicar lagi, diamankan, sudah mulai kembali lagi. Wow, kita lihat deg-degannya. Masih dipantau. Lagi-lagi menunggu. Wush! Berusaha rincar lagi momentum yang terjadi. Oh my god. Sudah mulai diambil lagi, bahkan secara kita mega kill. Dipantau saja dengan luar biasa momentum yang ada di cover lagi dan luar bioskop sekali ini. Ngerinya. Sudah dipantau, lagi-lagi dipantau. Berusaha untuk diamankan dengan baik. Lakukan saja yang terbaik. Do the best, tapi lihat. Terpantau lagi momentumnya, ada bahkan seorang Q. Berusaha untuk farming dengan seorang. Di sana kita lihat saja, ya ampun, diincar olin. Q mendapatkan seorang Nezuko, tapi lihat saja dikejar lagi. Oh no, execution strike. Kembali lagi di backup. Lakukan saja bahkan sana tanpa SSD. Sudah mulai diamankan kembali lagi. Ini bencana. Tapi dipantau lagi-lagi, luar bioskop. Masih unstoppable pula. Sudah mulai kembali lagi diamankan dengan sangat-sangat luar biasa kok. Masih double kill pula. Ya ampun. Berusaha untuk lakukan saja tadi. Oh my god, kembali. Wow, bagus sekali kita lihat luar bioskop. Oke, sudah menunggu lagi momentum yang ada di cover lagi dan luar biasa. Masih terpantau, lihat saja masih terdiam. Bahaya, sudah mulai cek lagi, bahkan bersama Lord. Tapi lihat, sudah mulai diamankan pula bahkan sana. Pengalihan isunya, 4 bahkan 3 orang, waduh. Luar bioskop, kita lihat kembali lagi. Di Genuga, waduh. Hai, lihat bagus banget dari seorang Nezuko. Wih, boleh-boleh Nezuko negosiannya nih. Apakah Nezuko akan direkrut? Wow, luar biasa pakai tim-tim luar sana. Tapi dipantau lagi momentum yang terjadi. Berusaha untuk diamankan dan kembali lagi. Masih diambil, berusaha untuk diamankan kembali lagi walaupun tanpa dipanggil. Nice, oh, sudah mulai dicari lagi momentum yang ada di kapal lagi, luar biasa bahkan di sana. Lihat. Iya, udah mau bilang. Hati-hati Kumar, hati-hati Zilong punya spare flip. Oh my god, kembali lagi dengan Saber Strike-nya. Menunggu momentum yang terjadi, bahkan di sana kita lihat. Oke, sudah mulai pantau lagi. Double kill. Wih, kita lihat.
Wow, sudah mulai dipantau lagi momentum yang ada di cover lagi dan luar biasa. Berusaha untuk menghentikan beberapa pergerakan yang sudah mulai kembali lagi dengan backup yang bagus. Masih terpantau saja luar biasa. Dipantau lagi. Wow, ultimate smash-nya udah bagus. Ai, udah kena padahal tapi sayang. Di sana tidak pede untuk melakukan penembakan keempat pula. Baru satu tembakan kalau enggak salah tadi yang konek. Bisa untuk menunggu saja momentum yang ada di cover lagi dan luar biasa. Masih di recall-recallin. Aduh, invasi jungle dong. Gak bisa kemana-mana. Ya Allah. Bersantai dicar kembali lagi diamankan momentum yang terjadi. Masih terpantau saja dengan baik. Masih dipantau lagi momentum yang terjadi. Masih dipantau lagi, lihat saja bahkan di sana agak sedikit kelengahan. Wow, menarik sekali. Masih dipantau area depan. Oh, lihat. Berusaha untuk ditunggu lagi. Maafin ya, Bang. Nggak ada yang salah tahu. Itu emang udah itu emang salah bapak aja udah. Aman-aman. Tapi dipantau lagi, lihat saja di area top lane. Sudah dia mengalihkan saja oleh seorang Leslie N. Oh, bukan. Melainkan di sana kalau kita lihat. Wah, kita lihat. Tertakedown oleh seorang, disana kembali lagi oleh seorang. Oh my god, Jilong, Jilong is real, Jilong. Oh my god, Jilong, Jilong one last. Aduh, gagal backdoornya. Udah bagus banget Jilong disana, ya ampun, dari seorang. Luar biasa 3 lagi, dipantau lagi, sudah mulai rame. Tapi lihat saja, diamankan momentum yang ada di cover lagi dan luar biasa. Berusaha untuk dicek lagi, diamankan kembali lagi. Masih dipantau. Lagi-lagi berjalan di sana kita lihat. Kenapa malu? Ada apa? Enggak ada masalah kok. Ada apa, ya kamu Teh Sarul? Enggak ada masalah kok, kasih tahu aja. Enggak ada masalah, santai aja. Emang ada masalah apa, ih? Enggak ada masalah. Tapi dipantau lagi, di backup saja dengan bagus tapi lihat saja. Ai, double kill. Sebelum dipantau lagi momentum yang terjadi bahkan sana seorang kakak Vincent. Sudah mulai dipantau. Kembali ke luar biasa bahkan momentum yang ada bahkan sana 19.000 orang. Masih menunggu momentum bahkan sana. Oh my god, Mr. Yamar bahkan digunakan dengan implosion. Campaign, tapi lihat saja diambil. Lihat, benar-benar penggunaan dari seorang di sana, kita lihat saja. Dari Cici. Ai, bahkan double kill from Cici. Wow, ini bencana betul sekali. Masih menunggu lagi, lihat saja bahkan diamankan dengan baik. Momentumnya ada di cover. Oh, comeback is real. Comeback is real. Oh no, kita lihat di sana. Oh my god, Tigreal bersama seorang di sana, ya ampun. Cici, tapi dipantau lagi Cici, tapi lihat jadi jar. Implosion sudah digunakan dengan menggunakan Violin. Tapi dipantau lagi momentum yang ada. Masih menunggu lagi momentum yang ada. Oh my god, bersatu. Masih terdiam, tapi lihat terlalu barbar. Oh no, bahaya. Sudah mulai diincar kembali lagi, diamankan. Wah, kena. Wait. Sudah mulai diamankan saja momentum. Ai, tiba-tiba kena angkat air, kena airborne. Tapi diincar lagi. Harus tumbang di sana. Luar biasa 3 member dari tim blue. Benar-benar luar biasa pemersatu. Tapi lihat dari arah tim red. Oh my god. Masih menunggu lagi, memantau luar biasa. Bahkan sana diamankan dengan baik. Oh my god, momentum yang sangat menarik. Tapi masih menunggu. Oh,
Luar biasa. Dihindarkan saja, kembali lagi di backup pula bahkan di sana. Oh my god, Lordnya sudah mulai keburu. Masih bahaya banget sih. Sudah mulai dipukul lagi ya kan di sana, kita lihat. Kembali lagi berbahaya. Ada aja, kamu kemana aja TZ? Masih melatih kah? Sudah dipental lagi momentum yang ada di cover lagi, luar biasa. Bahkan di sana diamankan dengan baik. Menunggu lagi momentum yang sangat menarik. Berusaha untuk incar saja momentum yang ada di cover lagi dan luar biasa. Masih. Masih terpantau lagi, tapi lihat base-nya. Itu minion. No. Minionnya. Oh minionnya. Wah. Hampir saja di sana, kita lihat berbahaya sekali, berusaha diincar kembali lagi. Oh no, berusaha untuk datang lagi. Waduh, terpantau. Aduh, double kill. Woi, double kill. Dipantau lagi momentum yang terjadi, bahkan di sana kita lihat diamankan dari seorang Next Jack. Oh my god, Ricardo masih dipantau lagi. Oh, bahaya, 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 kita lihat. Nice, kita lihat killing spree. Sudah mulai diincar lagi. Momentum yang jadi bahkan sana, kita lihat kita akan digunakan untuk knock up strike. Masih terpantau saja dengan luar biasa, bahkan sana diamankan kembali lagi. Mega kill. Mega kill bahkan. Ush. Ngerinya. Masih dipantau. Waduh, jangan AFK dulu kau. Sampai kena serangan Pak Boy, matai. Hai juga King Ray. Oke ya, kita matiin dulu tap-tapnya sampai